Ini dia saat Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya menyaksikan lomba burung kicau di kawasan Kebun Raya Bogor minggu pagi tadi, Tom. Dan ini merupakan perhelatan pertama lomba kicau burung yang memperebutkan trofi Presiden Jokowi. Nah, tidak mau ketinggalan, Presiden Joko Widodo rupanya juga ikut mengikut sertakan burung murai batunya, Niva. Tapi burung milik Presiden ternyata kalah dengan para peserta lain. Waduh, dilatih lagi ya, Pak. Ini burung murainya supaya bisa jadi juara nanti. Ya. Tapi ini Tom, menurut Presiden dalam keluarganya menyukai hewan jenis unggas ini adalah sang istri, yakni Ibu Iriana. Ya. Yang seneng, yang sering beli itu Bu Jokowi. Sama Kahiyang, saya hanya penikmat aja. Saya hanya dengerin aja. Ibu suka burung. Tapi yang paling saya ingat sekarang ini di Kebun Raya, di Istana itu semakin banyak. Kita juga sering melepas. Nah, yang menariknya lagi ya, Tom, dalam kontes burung kicau Nusantara ini, pagi tadi Presiden Joko Widodo juga sempat terpikat dengan Kitaro, burung murai batu yang jadi pemenang. Tapi sayang banget ini, karena sang pemilik menolak ketika Kitaro ditawar oleh Presiden Jokowi. Kalau saya jual burung, nanti saya akan dapat burung lagi. Belum tentu dapat lagi, repot saya. Berapa nilainya? Belum sempat dicari. Oh, repot lah. Jadi sempat kaget nggak sih, Pak, ketika ditawar sama Presiden? Ya kaget dong.